Baik, cara editnya bagaimana? Di sini saya buka PPT-nya ya, intro seperti kuliah sore. Ada beberapa hal yang bisa kita edit di sini. Jadi bisa dari warna background belakang ya. Kita bisa klik di design, terus format background-nya. Kita bisa ganti warna apa aja ataupun mau diganti background menggunakan gambar juga bisa. Coba kita ganti warna biru. Lalu untuk ganti beberapa animasi ini ya, dari gambar-gambar yang ada ini sekitar ada 10 gambar dengan tulisannya. Kita bisa masuk di home, terus select ya. Lalu ada selection page. Ini tinggal gambar keberapa yang akan kita ganti. Contoh di picture 6 di sini. Bisa ganti di sini dengan picture format, change picture, terus from file. Bisa contoh di sini ada foto ini. Terus ya selanjutnya nanti ini mengikuti. Lalu ada juga ini ya teksnya. Animasinya ya kita bisa sesuaikan, cuman saya sarankan tidak mengganti animasi ya, karena itu sudah dibuat sedemikian rupa. Waktu-waktunya juga ya, di animation paint di sini ini sudah dibuat sedemikian rupa agar pas dengan lagu. Dan ya transisi ini ada transisi ya, kita bisa ganti warnanya. Kalau mau ganti warna tinggal ganti aja shape fill ya. Karena green screen jangan dibuang ya, karena nanti untuk transisi ya seperti itu. Sekarang kita coba play ya. Ya, seperti itulah. Setelah kita edit ya sesuai dengan keinginan kita, nanti ada cara untuk save-nya ya. Ada dua cara, biasanya kita bisa pakai save as ya. Kalau kalian office-nya itu memang 2010 ke atas sudah ada MP4 video ya. Atau bisa juga pakai fitur export di sini. Export create a video, nanti ukurannya bisa diganti di sini Ultra HD, Full HD dan lain sebagainya ya. Nanti bisa pakai ini, ada setting-setting dan lain-lain ya. Begitu, selamat mencoba. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, nanti akan ada update terbaru dari intro-intro yang lain. Jangan lupa like, comment and subscribe. Stay up to date guys, see ya.